Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang diberi. Untuk menjawab soalan 21 dalam bahagian B, kita perlu mantapkan penguasaan kata hubung dan kata sendi nama. Beri perhatian pada kata sendi nama yang lazimnya mengelirukan. Seperti dari digunakan untuk menunjukkan ATM, iaitu arah, tempat dan masa. Daripada digunakan selain untuk ATM, arah, tempat dan masa. Di digunakan untuk tempat. Ke digunakan untuk benda yang tidak bernyawa. Pada digunakan untuk masa, manusia, haiwan, benda abstrak dan benda konkret tertentu. Kepada digunakan untuk pecahan, orang dan perubahan keadaan. Teruskanlah usaha. Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah. Kawan-kawan, untuk skor dalam penulisan dialog, fahamkan dulu situasi berdasarkan dialog dan gambar yang diberi. Jika dialog mengandungi sapaan seperti terima kasih, anda harus membalas dengan ucapan sama-sama sesuai dengan budaya bersopan santun. Bayangkan anda sebagai watak dalam dialog tersebut. Apa yang akan anda ucapkan? Jawapan anda hendaklah menjawab dialog yang diberi secara logik dan pastikan ayat anda lengkap dan gramatis. Teruskanlah usaha. Baca pantun di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikut. Untuk menerangkan maksud pantun empat kerat, abaikan pembayang yang berada pada baris pertama dan kedua. Fokus pada kata kunci yang terdapat dalam baris ketiga dan keempat. Tulis jawapan anda berdasarkan kata kunci tersebut.